bangsa sawalan itu apa sih sebenarnya? Bahasa sederhananya sawalan itu adalah yang muda mendatengin yang tua, atau murid mendatengin gurunya, atau siapapun dia yang kita hormati dan kita hargai. Itu aja yang hal-hal yang semacam ini, yang juga kawan-kawan ini harus bisa nih menjadi PR, menjadi public relation, memberikan penjelasan secara narasi sekilas kepada masyarakat. Nah jadi kan orang-orang kan berpikir, iya ya gue sawalan, rumah guruku begini, ini kalau seluruh condet gabung jadi satu ke Jami Al-Hayrat kayak apa meriahnya. Nah ini yang menjadi muncul pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Tapi makanya tadi saya usulkan, apa yang bisa kita berikan hadiah selaku pemrakarsa sawalan kolosal ini kepada Masjid Jami Al-Hayrat. Nah kawan-kawan dan bagaimana sepakat untuk memberikan sebuah predikat gitu loh, sebagai predikat predikat supaya Masjid Jami Al-Hayrat ini dijadikan salah satu cagar budaya, situs budaya yang ada di Masjid Al-Hayrat. Nah, karena Masjid Al-Hayrat itu adalah dianggap boleh dibilang yang tertua, cikal bakalnya rumah peribadatan berbentuk masjid di Condet ini ya Masjid Jami Al-Hayrat. Tahun berapa perkiraan, Pak? Kalau perkiraan nggak tahu, ya, karena kita sama-sama belum lahir. Ya, ya paling nggak sekitar 200-250 tahun lah. Yang pasti lebih dulu Jami Al-Hayrat ketimbang Al-Hawi. Nah untuk sejarah lebih detailnya lagi ada pihak-pihak tertentu yang tahu lebih detail lagi datanya, ya, terutama para ahli waris di sana yang lebih dekat. Berarti kan kalau ada data penyerahan sebagai sebuah situs religion, biasanya datanya udah komplit, Pak. Nah, apakah data itu sudah ada? Nah, itu PR kita sama-sama. PR kita bareng-bareng untuk melakukan penelitian. Melakukan penelitian supaya data-data itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi bukan setan aku-aku nih. Nah, kan contohnya kan banyak di setan aku-aku. Yang katanya keturunan Anu, keturunan Anu, keturunan Anu. Nah, begitu nasabnya dihitung-hitung kagak nemu. Nah, kan kita lagi kita. Nah, kita juga jangan seperti itu. Dan apalagi ini menyangkut situs sejarah. Kan mau gak apa kalau yang namanya situs sejarah kan akan diinformasikan kepada generasi. Kalau kita salah di dalam memberikan informasi, generasi kita akan salah terus gitu loh. Makanya hati-hati di dalam memberikan data. Sepanjang data itu gak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau ragu-ragu, mendingan jangan. Kalau saya seperti itu, gak berani berandai-andai, oh sekian ratus tahun, gitu. Gak berani. Gitu. Karena bukti autentiknya gak ada juga gitu loh.